Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Di video kali ini, belajar bahasa Jawa pemula yang keempat ya. Buat yang baru nonton video ini, bisa dibuka-buka lagi dari yang pertama ya. Jadi kenapa saya setiap video hanya satu kosakata unggah-ungguh bahasa, agar teman-teman semua bisa paham ya. Jadi walaupun hanya satu, tapi karena sering digunakan di rumah, sehingga paham ya, dan bisa langsung diterapkan, diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari ya. Daripada sekali video langsung banyak, nanti malah lupa ya. Tapi kalau satu video, satu kosakata, insya Allah di dalam kehidupan sehari-hari kita bisa langsung menerapkan. Gitu ya. Oke. Untuk kali ini saya akan membahas tentang kata membawa. Oke, apa? Membawa. Bahasa Jawanya apa? Gowo. Bahasa kromonya apa? Kromonya adalah beto. Bahasa kromo inggilnya ngasto. Oke, kita terapkan dalam bahasa kromo alus ya, bahasa yang di dalamnya menggunakan bahasa kromo semua. Kalau kromo alus ya, oke, contohnya apa? Kalau untuk adik misalnya ya, di dalam kalimatnya adik ke sekolah membawa jajan, kalau di bahasa diganti menjadi bahasa Jawa adalah adik datang sekolah beto jajan. Jadi pakai kata beto. Kemudian ketika orang yang lebih tua dari kita atau orang yang kita hormati menggunakan kata ngasto, di dalam kalimatnya adalah misalnya bapak berangkat ke kantor membawa tas. Jawanya, bahasa kromo alusnya adalah bapak tindak kantor ngasto tas. Jadi untuk bapak tadi apa? Ngasto. Untuk adik betul. Begitu juga dengan kita ya, ketika kita sedang bicara, misalnya kita anak sekolah ya, sedang melihat pak bapak atau ibu guru membawa buku yang sangat banyak. Nah, jadi kita untuk menawarkan bantuannya adalah pak napa keparung buku nipun kulo beto agen. Jadi kulo beto agen, okay? Sampai sekolah hasta agen, okay? Nah jadi seperti itu. Jadi untuk diri sendiri atau kromo matio adalah beto, kulo beto. Untuk orang lain atau orang yang lebih tua, bapak ngasto. Baik, tadi adalah contoh-contoh yang sangat sederhana, sehingga para pemirsa semua bisa memahami dan mengaplikasikan atau menerapkan ke dalam kehidupan sehari-hari ya. Sebelum saya tutup, sekali lagi ya, untuk kata membawa, bahasa kromo mationya untuk diri kita ya, untuk diri sendiri adalah beto. Untuk bapak atau orang lain yang lebih tua atau orang yang lebih kita hormati adalah ngas ya. Jangan sampai kita keliru lagi, jangan sampai kita salah lagi bertanya kepada orang yang lebih tua dengan menyebut misalnya pak, bapak sawak betonopo sih. Nah, jangan sampai seperti itu ya. Jadi besok ketika kita tanya atau ketika kita sedang berbicara kepada orang lain menggunakan kata membawa dalam bahasa Jawa, berarti kita menggunakan kata ngasto ya. Pak, menika bapak ngasto nopo nggih? Itu ya, yang benar ya. Jadi, itu dari saya, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video yang selanjutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan bunyikan loncengnya agar setiap saya upload video yang terbaru, Anda mendapatkan pemberitahuan. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.